Selamat malam. Kita hari ini cek sound, mau setting mixernya Midas, coy. Jalan Duku Kupang, Gereja Pantos Pantai Costa di Indonesia. Oke, Pak. Parkir dulu sih. Oke, kita cek sound. Ayo, masuk. Awas kepala, coy. Oh, baru. Saya baru pertama kali juga kesini ya. Udah, isi mas. Oh ya, percobaan ini. Speakernya kita pakai ini JBL full hampir. Oke, Pak. Sama KH audio. Audio. Bagaimana suara? Sama Mohendra. Suara bagus ya. Kalau sebentar bagus sekali. Bagus ya. Mohendra. Yang mahal tuh mixernya, ya. Ya, ya betul. Mixernya itu merek Midas ya. Midas. Midas berapa kan Midasnya? Ya. Harga segitu? 50 plus plus. Wih, mantap banget dah. Puji Tuhan. Ya. Saya kan di Jawa Timur kan banyak. Amatur GBDI Jawa Timur itu lebih 1000 orang. Oh. Gereja lebih 1000. Ya. Mungkin 1200 gereja. Nanti kalau sudah begini bisa lah ya, bisa promosikan sudah, karena kami dapat harga spesial termurah sedunia, luar biasa. Betul, mentar lagi kita tambahin akhirat ini. Termurah sedunia sampai akhirat. Mas Adi sini. Oke, okay. Pak Pendeta namanya. Okay. Pak Pendeta siapa? Saya Pendeta Tony. Yeah. Pak Pendeta Tony, saya izin review di sini. Ya mudah. Masih tetap pakai ini? Enggak apa-apa. Buat kedepannya misalkan teman-teman kan ada referensi, kan gereja kan saya sering juga. Ya kan, cuman mereka kan untuk yang gereja besar perlu ada referensi kayak gini juga. Oh, siap. Jadi mungkin kedepannya saya lebih sering kesini juga. Mantap. Saya siap. Karena kalau gini, biasa kalau orang dia memilih barang yang bagus, paling ini secara marketing. Dia akan promosikan, dia akan ngomong ke 20 orang temannya, pasti, paling minim. Ini promosi yang hebat. Dan saya lihat itu, anak buah sampean dari hari Senin, 3 hari mereka di sini. Saya suruh bongkar ini, ganti lagi, gak pernah komen, kerja terus saya bilang ini, luar biasa ini. Memang itu luar biasa, itu paling bagus kan. Itu bagian pembayaran kita juga. Mantap, betul. Ini bukan promosi. Tapi memang iya, anak buah, fakta. Iya, tim Kah Audio memang, kalau kerja memang, betul, profesional. Nah kemarin kan sama gini, kau menurut saya ya sampean ini enak ya, kita suruh bongkar karena sudah ada perubahan lagi, ya kerjakan aja. Betul, ya kerjakan aja. Betul, saya bilang juga ikutin aja, namanya buat rumah ibadah ya, mereka kan cari sound yang terbaik loh. Betul, dan saya sudah rasakan, dan saya sudah menikmati itu. Makanya tadi teman saya dari Gresik, dia hubungi saya, bilangin kita rekomendasikan ini KH Audio. Luar biasa, mantap. Di saat di sisi lain harga murah, profesional kerja. Betul, harga murah. ini yang terakhir udah. Saya juga itu Mas Ganda sudah nanya enggak tahu berapa tempat dan harga yang sangat terjangkau. Murah, bukan terjangkau lagi. Terjangkau aja, Pak, bilang. Dan terjangkau ya dibanding dengan yang lain itu di KH Audio. Oke, punya Kohendra. KH berarti Kohendra ya. Iya, betul. Kohendra. Memang singkat aja. Bukan? Mantap. Orang di Surabaya memang taunya Kohendra tok. Oh gitu ya. Izin Pak Pendeta, kita review. Okay. Silakan cek sound lagi. Oke. Okay, saya mau review di bagian terakhir. Oke. Oke. Di sini panggung ya anggap aja kita sekitar 7 meter. 10 kali. Ya, 10. 10 ya. 9,8. 9,8. Oke. Okay. Anggapnya berapa ini? Kali 4. 4. 9 meter kali ya. 4,5 meter. Jadi ini yang dinamakan
snake cable digital. Ini Midas yang kemarin kita review sebelum kita cek sound ke sini ya. Yang kemarin kita cek. Nah, ini fungsinya. Yeah. Kalau misalkan teman-teman ada alat nanti musik masih salah, nanti akan diangkat lagi. Ya. Betul, biar teman-teman juga punya alat musik, enggak usah narik kabel sampai ke belakang lagi, taruh aja di sini. Betul. Ya, biar aman. Dan kabel-kabelnya juga enggak terlalu panjang. Drum. Manual. Cek sound. Ini ada peredam. Ya, busa biasa standarnya. Ini agak-agak jildian. Oke, enggak apa-apa. Biasanya kita cuman cek sound di drum elektrik. Nah, ini sekarang kita pakai drum akustik seperti apa suaranya? Ya. Ini dikasih peredam, ini udah enak. Oke lah ya. Supaya apa? Kalau drum akustiknya seperti ini lebih dominan besar suaranya. Makanya dikasih peredam di dalam. Oke, saya main dulu, Mas ya. Udah, cobalah nanti kita cek sound aja di bagian akhir ya. Ini belum maksimal, nggak bisa maksimal karena memang N718 bisa kita mundurin sampai ke belakang ya. N718 2, N715 ada 4 ya, 2 di depan, 2 di belakang ya. Ini tengahnya N715. Lihat pemain joki kita tuh. Dikasih feedback terus, pengajar emang dia. Mixer Midas M32R ya. Kabel LAN-nya di mana tadi? Oke, di sini nih. Cat 6. Ini kemarin cuman kabelnya aja ditarik langsung dibikin di sini. Ya, ini sekitar berapa meter, Pak ya? Kabel cat ini. Ini totalnya 50 meter. 50 meter sampai ke belakang. Masih sisa ya? 7 meter ya, 7 meter. Ini sebelum kita benar-benar cek sound, lebih baik kita speaker monitor itu dibikin feedback dulu, karena memang salah satu pembicara itu biasanya maunya ngomong segini. Nah, ini solusi buat teman-teman tuh, monitor kita kasih suara banter dulu supaya ketika pembicara atau pastor yang pembicara ngomong, dia nggak ke feedback. Nanti biasa di komplain seperti itu. Ya, Pak Yusuf ya? Ya? Udah makan belum? Udah. Udah makan, Pak. Sudah makan, Bo. Oke, mantap. Oke. Berarti kita nggak usah beli makan lagi ya. Karena hemat dulu. Selamat pagi teman-teman. Tanggal 21 April ini kita coba cek sound di gereja. Yang kemarin GPDI. Sekarang kita cek sound dulu untuk hasil suara full band pada saat live ya. Mari kita coba. Amin. Nah, dalam kita pembahasan pertama terdiri dari dua perjanjian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, posisi di belakang seperti ini untuk speakernya jelas banget di belakang speaker JBL 715. Vokalnya juga 6 mol, cuman ini ada instrumennya memang terlalu over di bagian gitar, akhirnya revisi lagi. Ini kita di posisi lantai 2. Ini masih tahap renov, jadi ini dikasih 2 speaker aja udah cukup sih sebenarnya ya. Tapi kalau mau lebih plong lagi, suaranya dikasih 4 ya suaranya. Ini dari lantai 2 sampai ke lantai 4. Lantai bawah sampai ke lantai 2. Suaranya seperti ini. Karena belum ada speaker, berarti memang agak gemanya ya. Karena ini cuma dapatnya gemanya aja. Nanti kita coba revisi beberapa, karena tadi kita dengar tuh ada musik yang lebih dominan dibanding vokalnya. Jadi makanya bikin agak ketutupan untuk vokalnya ya. Habis ini kita revisi.
teman-teman sudah dengarkan hasilnya. Dari saya sendiri pastinya sudah mantul banget. Nah, dari soundnya udah JBL ya. Cuman beberapa revisi di pemain musik bandnya aja yang di kompres dan EQ dimainin, itu aja sih. Dan ini hasilnya cukup baik ya, dari segi pemain band, MC dan nyanyinya ini udah sangat mumpuni sekali. Teman-teman yang ingin tahu hasilnya silakan datang ke alamatnya, akan saya cantumkan di bawah komentar dan deskripsi box. Itu aja, mungkin teman-teman berminat juga untuk membeli barang atau konsultasi, silakan WA di nomor yang sudah saya sediain. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Akhirnya saya Kwendra, thanks for watching.